Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Giri Purama Channel. Halo, apa kabar para pencipta radio komunikasi? Pada kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat Zelo Gateway yang terhubung dengan TeamSpeak, di mana TeamSpeak-nya sendiri akan terhubung dengan RPU-RPU analog. Seperti apa caranya? Ikuti terus videonya. Jangan lupa di subscribe dan di like agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Terus dengan saya di Giri Purnama Channel. Baiklah, jadi kenapa sih kita butuh Zelo Gateway? Seperti diketahui sekarang sedang marak HTPOC ya, push to talk over cellular. Jadi HT ini kelebihannya tidak tergantung dengan infrastruktur radio analog ya, karena yang dibutuhkan adalah sinyal handphone yang terhubung dengan internet. Jadi dimanapun kita berada, dengan POC ini kita dapat berkomunikasi dengan teman-teman kita ataupun lawan bicara. Nah, sebenarnya basis dari POC ini adalah sebuah Android ya, di mana kita akan menginstal beberapa aplikasi komunikasi. Contohnya adalah Zelo. Ya, jadi sekarang kita butuh kembali, meskipun kebanyakan pengguna komunikasi radio itu menggunakan TeamSpeak ya. Jadi pada bahasan video kali ini saya akan coba melakukan interkoneksi antara Zelo PC dan TeamSpeak menggunakan virtual audio cable ya. Seperti apa? Jadi yang perlu kita siapkan adalah aplikasi virtual audio cable ya. Ini ada, saya akan aktifkan dulu virtual audio cable-nya. Ya, ini adalah aplikasi virtual audio cable. Jadi kita terlebih dahulu harus menginstalnya. Nah, default-nya itu kabelnya hanya satu ya. Ini ya. Nanti kita akan buat menjadi dua. Seperti ini contohnya, ini tinggal set, klik dua di set, maka akan tampil seperti ini. Dan untuk konfigurasinya, konfigurasi default aja ya. Jadi asumsinya yang pertama ini nanti akan kita hubungkan ke mic ataupun ke speaker ya, silahkan saja. Jadi salah satu ke mic, contohnya satu ini mic, dua ini ke speaker, maka nanti prosesnya akan disilang ya. Output dari TeamSpeak akan kita lempar ke kabel satu sebagai input dari Zelo PC. Sedangkan sebaliknya, ketika kita konfigurasi untuk mic-nya TeamSpeak, maka akan sebagai speaker pada posisi, atau audio output pada posisi Zelo ya. Ini contohnya akan saya coba demokan di sini. Ini sudah seperti ini aja ya konfigurasinya. Kita close, terus kita buka TeamSpeak ini ya. Saya contohnya, saya terkoneksi ke server paguyuban ya, paguyuban.ts.io. sebelumnya saya sudah pernah juga memvideokannya. Saya parkir di sini RKLC-19. Ini adalah akun saya beri nama link Zelo. Terus saya install juga Zelo PC ini, bisa di download, nanti akan saya berikan linknya. Nanti juga VAC-nya juga ya, virtual audio cable-nya juga akan saya berikan linknya. Nah, ini cara konfigurasinya, ke bagian setting, option. Nah, bagian playback ini saya hubungkan ke line 2, atau playback itu speakernya ya, speakernya si output audio dari TeamSpeak ini kita lempar ke line 2.
Sedangkan bagian mic-nya kita lempar ke LAN 1. Terus settingan lainnya adalah ini konfigurasinya harus pada voice activation detection ya. Karena aktif dari PTT-nya itu berdasarkan adanya audio yang masuk ya, di setting di sini aja di level minus 30 ya kalau konfigurasi saya. Ini default yang lainnya, silahkan disesuaikan untuk bagian playbacknya seperti ini ya konfigurasinya. Saya untuk voice volume adjustment-nya itu di positif 8,5 dB. Kalau soundpack volumenya ini kan sebenarnya nggak kita gunakan ya, nanti bisa kita nonaktifkan. Oke, ini adalah settingan TeamSpeak-nya. Sedangkan settingan Zillow-nya kita ke Tools, Option, ke Audio. Nah, dia kebalikannya ya. Jadi playback device-nya itu ke bagian mic-nya dari TeamSpeak. Jadi kita hubungkan ke LAN 1. Ini ya, nanti ada keluar nih ya, LAN 1 Virtual Audio Cable. Dan untuk recording device-nya atau play apa bagian mic-nya dari Zillow ini kita hubungkan ke LAN 2. Untuk playback amplifier-nya di posisi 0, recording amplifier-nya juga di posisi 0. Ya, ini kita apply. Terus konfigurasi yang lainnya adalah VOX. Nah, ini juga sama ya, kita harus aktifkan VOX for hand free-nya ini. Untuk activation threshold-nya itu kita setting di minus 50, the active threshold-nya di minus 60 dB. Ya, ini dicentang saja, trigger time-nya dibuat 100, relaxation time-nya juga 100, apply. Ini sudah nyilang ya. Nah, saya akan ada di channel RKLC19. Ini ya. Di sini. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan bagian PTT bawah ini ya. Untuk mengaktifkan VOC-nya ini harus kita aktifkan. Kita klik semula seperti ini. Kita buat merah ya. Artinya PTT ini akan aktif ketika ada audio masuk. Ya, ini adalah konfigurasi dari bagaimana kita menghubungkan Zillow agar terkoneksi dengan TeamSpeak. Jadi gateway yang kita buat ini bukan di gateway yang terhubung dengan perangkat radio analog ya, tapi aplikasi itu aplikasi ya, dari TeamSpeak ke Zillow ya. Nah, untuk di aplikasi Zillow di handphonenya sendiri ataupun di perangkat POC sendiri, kita tinggal mengkonfigurasi aplikasi Zillow-nya. Sebenarnya tanpa konfigurasi ya, tinggal kita hubungkan ke channel ini ya, RKLC. Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana atau saya demokan bagaimana Zillow handphone saya akan bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang terkoneksi ke TeamSpeak. Baiklah, sudah tampil di layar HP Android saya yang sudah terkoneksi dengan room RKLC radio komunikasi. Saya akan demokan, kalau saya tekan ya. Nah, itu kelihatan. Suara saya masuk ya, tes ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, itu di belakang adalah suara dari perangkat radio analog saya ya, yang dapat mengeluarkan suara berasal dari Android. Coba saya panggil rekan saya ya. Om Untung, monitor Om Untung. Om Untung, monitor Om Untung. Om Untung, monitor Om Untung. Ganti.
ada yang masuk tuh Om Untung, namanya apa tuh, Om Ocik. Om Ocik di TeamSpeak kelihatan itu. Pagi Om Ocik, Kang Hen, wah ini Om Hendro atau siapa nih Kang Hen nih. Waduh, hujan-hujan ya. Ngomongkeun lanjut. Ya, gimana kabarnya gitu Om Hendro? Waduh, Sugan teh palit ka bawa banjir ganti. Kudunya gitulah gitu Om Kokon, lagi musim COVID gini mah nyumput gitu tong kemana-mana. Yang penting sehat ya Mang Kokon. Ada Om Untung juga itu setia itu nungguan link RKLC, ngadepong aja yang jehe gitu hujan-hujan ganti. Ya itulah demo komunikasi antara Android dengan rekan-rekan baik yang berada di TeamSpeak di sini ya tadi Kang Hen itu Om Hendro atau Om Kokon juga yang melalui radio analog Om Untung ya 5 Papa Mike. Nah ini suaranya Om Untung nih. Jadi interkoneksi kita sudah berhasil antara aplikasi Zelo PC, Zelo handphone Android dan TeamSpeak. Ya, mudah-mudahan bahasan atau tutorial ini bermanfaat buat Anda yang ingin membangun interkoneksi antara perangkat aplikasi Zelo dengan TeamSpeak. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya udah dibagi-bagiin.